Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Cobayan Benih. Mudah-mudahan para penonton tetap setia menonton channel ini. Kali ini saya akan memvideokan tentang penanaman kopi di media pot yang nantinya bisa dijadikan sebagai tanaman hias berupa bonsai kopi. Oh, yang ini kopi Arabica semua, berusia 5 tahunan. Kalau yang ini nantinya kita akan ditempel menggunakan dahan. Cara penempelan dahan kopi, kita iris kulit dari batang, lalu kita masukkan. Nah, seperti ini. Lalu diikat pakai plastik atau solasi. Terus lanjut kita tutup pakai plastik. Biarkan selama 3 minggu. Usia pohon kopi ini lebih dari 30 tahun. Ini jenisnya kopi Robusta. Kita tempel pakai kopi Arabica. Nah, yang ini kopi Arabica yang udah tumbuh, udah mulai menempel di batang arabikanya. Kopi Robusta sangat mudah untuk kita sambung karena memiliki kulit yang tebal. Ini rata-rata usianya udah di atas 30 tahun. Kalau yang ini kopi Arabica. Kopi Arabica lebih kecil pohonnya. Baru usia sekitar 8 tahunan. Nah, tanaman kopi di dalam pot ini
bisa dijadikan bahan untuk tanaman hias berupa bonsai kopi. Dan nantinya bisa berbuah seperti biasa, cuman kecil-kecil buahnya dan tidak banyak. Usia 8 tahun ini sangat subur sekali. Ini bisa berbuah seperti biasa. Perawatannya pun sangat mudah. Kita kasih pupuk organik. Dalam sebulan sekali. Dan dikasih pupuk daun, untuk menjaga kesuburan daun. Itu sebulan sekali juga.